Pengadilan Negeri Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk mengadili sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ketua Pengadilan Negeri Bandung, John Sarman Saragi, memastikan semua kebutuhan untuk sidang pra-peradilan sudah disiapkan. John Sarman Saragi menegaskan PN Bandung akan independen dalam menangani perkara ini. Pengadilan Negeri Bandung juga memastikan telah menyiapkan pengamanan jalannya persidangan. Hakim yang mengadili yaitu Bapak Eman Sulaiman. Panitera penggantinya adalah Pak Muhammad Al-Atta. Proses mengadili di pengadilan ini adalah independen dan bebas. Tidak diperkenankan siapapun yang mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut. Eman Sulaiman sudah 24 tahun menjadi hakim. Pada 29 Desember 2016, ia dilantik menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kemudian pada 1 November 2019, ia dilantik jadi ketua PN Wonosari, Gunung Kidul. Jabatan itu terus diemban sampai 19 Juni 2021. Eman Sulaiman bertugas di PN Bandung sejak 5 Juli 2021.